Oke, terima kasih kembali yang udah mampir di channel YouTube ini. Oke, buat teman-teman di sini gua akan perkenalkan sebuah AC merek Daikin lagi ya. Tetapi yang lebih menariknya di sini adalah warna indoornya itu abu-abu, teman-teman ya. Oke, dan bentuk indoornya seperti ini ya. Di sini saya baru menemukan atau melihat ya unit indoor Daikin berwarna abu-abu. Untuk swing ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya, itu yang di bawah tulisan Daikin itu swing indoornya, dan ada tombol manual ya di sebelah kanan itu ya. Untuk AC ini kemungkinan masih jarang orang beli ya teman-teman ya, dan menurut info ya, info salah satu rekan saya, kurang lebih harganya di atas puluhan juta teman-teman ya. Makanya si tipe Daikin ini ya itu masih jarang orang beli ya. Dan kita lihat untuk tipe Daikin ini dibuat di mana, kita akan lihat ya, ini gambar dari dusnya. Oke ya, seperti biasa ada paketan ya, dari pipa kabel ya, dus kecil itu paketannya, dan ini tipe inverter ya teman-teman ya. Oke, dan ini tipe inverter, akan kita lihat dari unit indoor ini buatan ya, atau dibuat di Czech Republic teman-teman ya. Akan saya perlihatkan dan akan saya perbesar ya untuk made in-nya ya, untuk indoornya. Oke, di situ teman-teman bisa lihat ya, Czech Republic ya, yang unit indoornya dibuat di Czech Republic. Oke, dan untuk tipenya itu atau model FTKJ35NVM4S, yaitu AC ini ukuran 1,5 PK teman-teman. Dilihat dari kodenya 35 ya, itu yang FTKJ 35 itu ukuran AC 1,5 PK. Oke, mungkin itu aja info dari saya. Jika kalian penasaran, silakan aja ya datang ke galeri Daikinnya ataupun cek di toko online ya. Mungkin jika ingin lebih tahu banyak tentang AC Daikin tipe FTKJ35NVM4S ini ya. Oke, mungkin itu aja info dari saya pada kalian semua ya. Oke, terima kasih udah nyimak video ini ya, semoga bisa menambah wawasan buat kalian semua. Oke, bye bye.